Insya Allah saling sinergi untuk memviralkan Mas Tasi. Sangat bahagia pada hari ini adik kita Staso Prasetyo dari Mas Dijumpot launching album perdananya. Saya dan keluarga mempercayakan kepada kita dari manajemen Railing Surambate untuk mengawal dari pembikinan video klip yang sudah kita laksanakan di bertempat di Heritech Lombongan Kartosuro, dan dia pasrah kepada kita untuk mengawal beliau untuk kejenjang selanjutnya dengan setengah hati. Kenapa kok pakai lokasi Heritage sebagai pembuatan video? Ya. Karena kita memandang untuk lokasi Heritage itu sangat tepat karena penuh dengan nuansa sejarah. Harapannya untuk mengambil lokasi Heritage? Harapannya kita dari tadi sudah satu sudah terkenal, jadi insya Allah saling sinergi untuk memviralkan Mas Tasi. Selain menggarap apa jangan ngati Mas, apakah akan menggarap lagi lagu-lagu yang lain? Iya, ini Mas Tasi, dari Mas Tasi sendiri sudah ada 3 lagu. Nanti selanjutnya insya Allah tim manajemen dari Railing Surambate yang akan mengerjakannya. Untuk arah sebenarnya yang mengerjakan siapa? Misalkan Mas Ipan atau... Dari tim Railing 24 untuk video klip arah sebenarnya nanti. Posisi saya di sini sebagai teman seni, saya bangga dengan ini semua. Saya hanya bisa berdoa semoga kita Staso Prasetyo tetap bangkit rendah hati dan bisa melanjutkan hal-hal positif yang telah ditorehkan oleh beliau almarhum Mas Dijumpot, beliau sebagai putranya, sebagai sahabat, dan juga mendukung bagaimana karya-karya seninya ke depan bisa diterima masyarakat umum, karena seni itu indah, memberikan keindahan bagi semua orang. Dan saya sendiri pun saya tetap akan memberikan kontribusi positif, ingat yang positif, sehingga nantinya seni yang ada itu menjadi hal yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Kami kira itu launching pada siang hari ini berjalan lancar. Kami juga sampaikan terima kasih banyak yang pertama buat Railing 24 telah mendukung acara ini semua, juga sahabat-sahabat kami yang dari Dewan Pers, sahabat-sahabat semua, ada Mas Budi Aceh juga dari Pejuang Kartosuro, ada kami lihat juga dari sahabat-sahabat seni hadir di sini, ada Pak Kapul yang menyiapkan tempat ini juga. Dan tanpa Anda semua acara ini tidak berjalan dengan lancar. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara-saudara kami ya, dimanapun berada, semoga hadir Staso Prasetyo bisa menjadi diterima dan bisa menjadi seniman yang andal ke depan mengikuti sang maestro milenial. Salam hormat kami dari pencetus alun-alun Boyolali, bangga dan akan selalu mendukung siapapun dengan seni dan seni khusus dengan saya Staso Prasetyo. Kami kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.